pernah juga aku bener-bener artis esek-esek gitu loh. Sampai yang akhirnya ada yang pernah DM aku yang lebih kurang ajarnya tuh sampai dia kasih foto itu barangnya dia gitu loh. Iya, komentar mirip. Mirip artis itu ya? Iya. Oh, komentarnya gimana? Komentarnya gimana? Kesel banget sih, maksudnya itu kan kayak pelecehan secara halus ya. Karena aku memang bukan, itu jauh banget dari personality aku. Aku tuh bukan artis yang suka ubah-ubah kesaksian kayak gitu, enggak. Dan makanya agak kaget juga ketika aku baca DM itu, kayaknya lagi pengen baca DM. Aku lumayan dekat sama followers aku, jadi ketika mereka beli produk aku dan lain-lain, aku suka balesin. Jadi kepencetlah DM-nya si orang ini gitu. Pas aku buka, kok gak enak banget ya dibacanya. Terus maksudnya memuji tapi menjatuhkan gitu dan melecehkan gitu. Makanya aku langsung kesel, udah deh diposting aja. Biasa aku jarang kan kayak posting-posting gitu, udah deh posting aja. Dan jadinya rame. Lagi? Kak, soal postingan Kakak yang bilang kalau kemana-mana tuh harus ke salon dulu itu. Oh itu, nggak sih sebenarnya kayak Bunga Zena tuh orangnya kayak apa sih gitu, lebih kayak apa. Mungkin kalau ngeliatnya kan, oh iya orangnya kalem, orangnya apa gitu. Tapi ada sisi dimana aku memang ribet juga orangnya. Kemana-mana tuh emang rambut aku tuh harus rapi, aku tuh tipe yang dari atas bawah tuh harus matching, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya postingan untuk udah lama nggak posting, terus jadi kayak kalau di feed kan postingan harus yang apa ya, harus yang menarik lah gitu. Jadi ya udah sekedar isem postingan aja sih. Terus katanya apa tuh? Nggak sih dapet cuitan begitu dari netizen gitu. Itu sering kan? Nggak sering sih sebenarnya, karena emang aku kan di Instagram juga atau di sosial media kan nggak pernah tampil yang begitu gitu. Nah satu orang ini jadinya mengundang banyak orang, akhirnya berkomentar atau berasumsi, berfitnah juga aku bener-bener artis esek-esek gitu loh. Sampai akhirnya ada yang pernah DM aku yang lebih kurang ajarnya tuh sampai dia kasih foto itu barangnya dia gitu loh. Terus aku kurang gercep kayaknya, kurang mau capture, terus tiba-tiba DM langsung hilang. Tapi dengan akun ini sering komen juga gak sih di... Enggak ya, dia ternyata DM aku tuh udah berapa kali, cuma aku gak bales ya. Karena kan DM yang masuk banyak ya, mungkin maksudnya tuh pengen memuji atau apa gitu, cuma caranya salah. Tapi tingkat kekecewaannya seperti apa? Kecewa lah ya, maksudnya sebagai perempuan aku ngerasa kayak, aku kan punya anak juga ya mas, anak aku juga udah ngerti sosial media. Ketika ada yang komentar dan akhirnya berasumsi bahwa aku bener-bener pemain esek-esek, anak aku bisa baca loh gitu loh. Mereka akan lihat, mereka punya teman, dan kebetulan teman-temannya juga kan follow Instagram aku gitu. Jadi aku kayak jaga banget untuk supaya komen-komen kayak gini tuh gak ada di sosial media aku. Dan aku lagi hidupnya juga gak aneh-aneh kok. Seperti artis sih. Aku aja gak tahu. Aku coba taunya tuh suka dimiripin sama artis Korea gitu. Misalnya, kan mirip banget sama artis Korea ini gitu. Dan aku sendiri juga gak apa artis Korea itu siapa gitu. Dan bukan yang fanatik fans artis Korea tuh enggak. Cuma yang bikin gengges itu kenapa artis Koreanya mau main